Pemerintahan dia bukan tua nyanyo. Seorang tokoh ulama Islam yang terkenal di seluruh dunia, Ibn Khaldun, Abdul Rahman bin Khaldun, menulis dalam Muqaddimah. Muqaddimah ialah pendahuluan kepada buku sejarah karangan dia. Muqaddimah satu buku, tapi orang tak baca buku dia, orang baca Muqaddimah saja. Kerana dalam Muqaddimah ini merupakan intisari perkembangan kehidupan manusia dan masyarakat. Menjadi rojakan ilmu politik, ilmu sosiologi, ilmu ekonomi, ilmu kewangan, ilmu pembangunan bandar. Macam-macam, ini hebat Ibn Khaldun. 1000 tahun dulu pemikiran dia, pikiran orang sekarang, diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa. Antara yang menarik, Ibn Khaldun berkata bahawa senario kebangkitan sesuatu negara, perjalanan negara macam manusia, bermula dengan kelahiran, diikuti dengan remaja, dewasa, tua, nyanyuk, mati. Kerajaan macam manusia. Kita mengalami negara Malaysia yang sudah merdeka lebih 60 tahun. Barisan Nasional sudah memerintah. Pemerintahan dia bukan tua nyanyo. Berlaku rasuah, kebocoran, macam-macam. Harta negara yang melimpah ruah, hasil negara kita banyak. Termasuk yang ada depan kita, pasir itu aku bagi ke laut. Tak tahu pergi ke mana. Biarlah saya sebut, saya banyak sebut. Tak tahu pergi ke mana. Ada kata dapat kepada rakyat, dapat pada siapa. Termasuk macam-macam hasil lagi. Kelapa sawit dan macam-macam. Mengapa kita tak pandai memperkembangkan hasil bumi kita sendiri? Orang aku proses di negeri dia. Kita dapat duit lah. Suka sangat dapat duit. Makan-makan jadi tahi. Tapi ini yang berlaku. Menyebabkan kejatuhan. Barisan Nasional ditolak oleh rakyat. Rakyat dalam terpingah-pingah. Pilihan raya 14 memilih PS. Kerana PS memberi janji. Janji di luar daripada kemampuan. Janji dongeng. Nak turun harga minyak dalam masa 24 jam. Macam patah PTPM. Nak hapus itu, nak hapus ini. Tak boleh buat dalam sekelip mata. Akhirnya pilihan raya di Johor dan Melaka. Rakyat tolak. Saya mengambil dua sudut ini. Sudut rakyat menolak PN di ayat 14 dan menolak PFPRN di Johor dan Melaka. Kita gerakkan ahli-ahli kita untuk menguasai pengundi-pengundi yang memprotes, yang tak setuju dengan Barisan Nasional dan tak setuju dengan PN, walaupun dia tak reti banyak sangat, tak faham politik, melihat penyelewengan dengan jelas.